Masanya berundangan di telepon. Orang sekarang tuh berundangan tuh ada online, ngapain di telepon? Enggak tahu kok aku bisa di telepon. Iya makanya lihat dulu itu siapa. Ngapain kamu lihat? Dewi yang mana? Temanku SMA. Iya yang mana kan aku Dewi ngapain. Purnama. Emang aku sampai di telepon ya udah aku udah. Yang gak usah dateng, ngapain diangkat, ngapain gak usah diangkat. Soalnya aku juga gak pernah ngangkat-ngangkat, berarti kamu masih nyimpen nomornya. Gak aku gak ada nyimpen. Ngapain dia bisa tahu nomormu? Aku habis mandi nih, jadi aku ada pikiran satu ini, prank. Si Mila juga masih mandi sih. Ada ya. Aku bakal buat prank, jadi aku bakal buat dia emosi gitu aja sih. Aku bakal buat dia emosi, itu deh. Aku udah selesai ganti baju, jadi prankku, aku bakal pura-pura ada yang nelfon, mantan nelfon itu ngundang aku. Kalau dia lagi nikah, aku bakal datang ke sana pokoknya gitu. Pas dia, pas Milanya datang ke aku lagi nelfon sama mantanku, teleponan kayak gitu aja prank-nya. Ya, kamu lagi ngapain? Mandi. Maaf. Ya. Lanjut. Yang apa sih? Apa? Bener ya, kalau kelihatan bener. Enggak. Iya bisa. Nanti datang nggak tahu sih. Iya. Ya, semoga bisa. Siapa? Enggak. Si gini nikah. Siapa? Si gini siapa? Si gini siapa? Tuh si siapa namanya tuh? Yang waktu itu nge-DM tuh. Siapa? Kan banyak yang nge-DM. Iya. Apa kok gitu jawabnya? Tuh Dewi. Dewi siapa? Dewi siapa? Temanku SMA. Nikah. Disuruh kesana, diundang, ditelepon. Dewi yang mana? Banyak namanya Dewi. Dewi temanku SMA. Yang mana tuh gak tahu. Masa nyebar undangan di telepon? Orang sekarang tuh nyebar undangan tuh ada online, ngapain di telepon? Nggak tahu kok aku bisa di telepon. Iya makanya lihat dulu itu siapa. Wah, ngapain kamu lihat? Dewi yang mana? Temanku SMA. Iya yang mana kan aku nggak Dewi tahu. Purnama. Apa? Bohong, coba lihat. Apanya lihat? Coba lihat. Iya intinya kamu ikut apa enggak nanti tanggal 2? Aja juga Mila kan aku enggak kenal sama dia. Ya kan kamu? Ya kan aku enggak ada undang-undang dia waktu itu, ngapain dia ngundang kamu? Kenapa? Ya kan temanku. Ya kan bukan temanmu. Iya pernah deket. Ya kan bukan pernah deket lagi. Astaga orang ini. Kok kamu gitu sih? Memang kamu kayak gitu. Masa nyebut-nyebut nama orang di depanku? Kan emang bener dia yang undang. Ya tapi kan aku gak pernah nyebut-nyebut nama mantanku di depanmu. Ya aku udah bilang bukan mantan. Tapi dia mantanmu, kamu pernah cerita sama aku. Kamu goncengan sama dia kan ke pantai. Kamu diam di pantai, di karang-karang kan. Mana ada? Kamu cerita sama aku. Karang sekarang. Kamu ya. Aku gak ada kayak gitu. Tak siksa kamu ya. Kenapa lagi? Kamu ikut apa enggak? Enggak, emang kamu datang. Gimana aku sampai di telepon ya udah aku udah. Ya enggak usah datang, ngapain diangkat, ngapain. Kamu usah diangkat. Soalnya aku juga enggak pernah ngangkat-ngangkat, berarti kamu masih nyimpen nomornya. Aku enggak ada nyimpen. Ngapain dia bisa tahu nomormu? Kan dia ngundang bukan ngajak ketemu. Iya, masa ngundangnya sampai di telepon, yang lain aja enggak ada kayak gitu. Yang lain juga nikah tanggal 2 enggak ada di telepon-telepon kayak gitu. Ya kan mungkin apa? Apa mungkin apa dia nggak bisa buat undangan online kan nggak mungkin? Undangan online dia buat. Iya terus ngapain dia nelfon kamu? Biar lebih intim. Terus gitu. Dari apa? Biar lebih intim undangnya. Intim dengan dia.
Astaga. Mana kamu kayak gitu? Maksudnya undangannya lebih intim. Enggak, aku juga enggak ada kayak gitu. Udahlah, apa lo enggak ada masalah kayak gini ya? Kok kamu lagi nyari masalah kayak gini? Bukan aku nyari masalahnya, aku diundang. Aku ngasih tahu kamu. Kurang ajar namanya, aku juga enggak pernah kayak gitu. Kalau aku kayak gitu, paling kamu udah ninggalin aku ya, sekarang. Ya, sampai sana kita apalagi duduk makan. Apalagi ngapain kamu ngomong sih ya? Udah tahu salah, dijawab lagi. Mulutmu dulu. Bisa juga mulutnya. Udah tahu salah, diundang enggak gitu. Tadi cukup aja bilang, iya makasih udah. Kayak gitu kamu kalau aku lagi gak ngeliatin kamu? Kan dia yang nelpon. Apa sih, apa tahu kalau misalnya tadi aku lagi mandi terus lama, terus kamu nelpon-nelpon sama dia, kan aku gak tahu. Itu baru tadi nelpon apa enggak? Baru tadi, dia... Aku loh yang meredam di situ lama. Baru dia nelpon, tanggal 2 ya Chris kesini ngapain, nih aku nikah. Terus kenapa kamu sedih dia nikah? Bapak. Ya sedih siapa? Kamu! Kagak, aku sedih, aku diem loh kamu tadi. Udah yang diem, kalau kamu salah tuh kamu diem, gak usah melawan. Bilang tuh enggak, gitu. Tak ikut kamu lama-lama ya? Ayo ngejahat banget. Gak mau ya, kamu kurang aja. Udah nyebut-nyebut nama nih. Mulutnya nih, jahit nih mecoknya. Hah? Kenapa? Kamu tadi ngomong apa ya? Ngapain kamu ketawa? Kamu mau datang? Aduh yang sana, ini. Iya, kamu mau datang apa? Enggak, aku tanya sama kamu. Kamu datang? Datang lah. Orang aku sampai ditelepon kayak gitu. Ya, selama aja kamu kayak gitu. Penting ke sana, kamu udah tuh ku ajak tapi kamu gak mau. Ya terserah, aku bisa pulang dari sini naik Grab juga. Gak usah. Nanti gak usah tidur sama aku. Ayang. Kalau saya bilang ini prank, kamu udah kurang ajar sama aku nyebut-nyebut nama orang. Apa? Gak usah bilang ini prank. Kamu udah nyebut-nyebut nama orang. Terus kamu ngomong gitu, aku gak pernah nyebut-nyebut nama orang. Canda ya? Tapi kamu nyebut-nyebut nama orang. Maksud aku cuma nyebut nama orang aja gak dikasih? Gak boleh. Aku ya gak pernah kayak gitu. Bercanda ya? Gak ada bercanda kayak gitu kan. Kan keterlaluan lah kayak gitu. Kayak gitu ekspresifnya kalau mantanku gini ngundang. Udah, maaf ya. Enggak, gak usah minta maaf sama aku. Kok kamu beneran marah? Iya man, kurang aja nyebut-nyebut sama orang. Aku gak suka ya kamu nyebut-nyebut. Teman-teman semua jangan lupa di like, comment, dan subscribe video usah, ini. Gak usah, subscribe aja. Aku subscribe aku aja, gak usah. Mau kemana? Ada.